Selamat datang di channel Viral Populer, di mana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik. Go, go, go! Jumpa lagi bersama Viral Populer. Kali ini Viral Populer akan membahas pelatih fenomenal yang menukangi timnas Indonesia Senior. Ya, dia adalah Simon McManamy. Seruan agar Simon McManamy mundur dari pelatih timnas Indonesia disuarakan oleh sejumlah penggemar sepak bola di tanah air. Maklumlah, para penggemar kecewa terhadap hasil yang didapatkan timnas Indonesia yang menelan 4 kekalahan beruntun di laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Wajar sekali bila para pendukung mendesak agar PSSI mengambil langkah cepat terkait masa depan Simon sebagai pelatih timnas Indonesia. Meski diketahui Simon belum genap setahun atau tepatnya 9 bulan menukangi skuad Garuda. Berbeda dengan para penggemar yang tak ingin Simon tetap menjadi pelatih timnas Indonesia, hal sebaliknya justru diutarakan oleh mantan penyerang Garuda era 2000-an yaitu Budi Sudarsono. Legenda sepak bola Indonesia Budi Sudarsono mendukung Simon McManamy untuk tetap melatih timnas Indonesia. Menurutnya, butuh waktu bagi Simon untuk menemukan gaya permainan terbaik skuad Garuda. Simon masih belum menemukan strategi yang tepat dalam menukangi skuad merah putih. Pelatih asal Skotlandia itu merasa percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya meski beberapa kali hasil laga timnas Indonesia tidak sesuai harapan. Dia juga menganggap wajar kekecewaan untuk para supporter Indonesia yang sempat diwujudkan dalam teriakan Simon out. Simon pun berkata, "Saya di sini mewakili lebih dari 200 juta penduduk Indonesia yang tidak semua memiliki pandangan seperti saya. Saya tahu dalam sepak bola selalu ada kritikan. Tetapi yang membuat saya khawatir adalah reputasi dan ekspektasi di luar lapangan." Setelah kalah dari Malaysia 2-3, Thailand 0-3, dan Uni Emirat Arab 0-5, timnas Indonesia lagi-lagi gagal meraup poin. Timnas Garuda dibekuk Vietnam di kandang sendiri dengan skor 1-3 pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Supporter yang hadir ke stadion pun dibuat kecewa dengan performa yang ditunjukkan timnas Indonesia. Tak pelak, kritik pun disuarakan oleh para supporter kepada pelatih timnas Indonesia Simon McManamy. Simon dinilai jadi biang keladi dari permainan buruk yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Sejak laga masih berlangsung pun, supporter dari Tribun Barat langsung menyoraki Simon begitu sang pelatih beranjak dari bench. Dengan hasil minor yang didapat timnas senior Indonesia selama mengikuti laga kualifikasi Piala Dunia 2022, timnas Indonesia menjadi penghuni dasar klasemen dengan tidak mengumpulkan poin sama sekali dan sudah sangat jelas timnas Indonesia tidak akan lolos ke putaran selanjutnya. Dengan hasil minor yang didapat, bagaimana langkah PSSI selanjutnya? Jika PSSI tidak memecat Simon atas dasar desakan hampir seluruh pecinta sepak bola Indonesia, alangkah baiknya jika Simon McManamy untuk mengundurkan diri dari kursi pelatih timnas Indonesia karena banyak pelatih yang lebih bagus dari Simon McManamy di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you!